Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam bahasa Arab sehari-hari. Kaifa halukum? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa kosakata populer yang sangat penting dalam percakapan bahasa Arab, yaitu tentang profesi, baik untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Sebelum kalian menyaksikan video ini yang belum subscribe, subscribe dulu, like, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Katibun, penulis. Katibun, penulis. Ini juga penulisnya seorang laki-laki. Katibatun, penulis. Katibatun, penulis. Ini adalah untuk seorang perempuan. Penulis perempuan. Sohafiyun, wartawan. Sohafiyun, wartawan. Sohafiyatun, wartawati. Sohafiyatun, wartawati. Tilmizun, siswa. Tilmizun, siswa. Tilmizatun, siswi. Tilmizatun, siswi. Tolibun, pelajar. Tolibun, pelajar. Tolibatun, pelajar. Tolibatun, pelajar. Tolibul jami'ah, mahasiswa. Tolibul jami'ah, mahasiswa. Tolibatul jami'ah, mahasiswi. Tolibatul jami'ah, mahasiswi. Mudarrisun, guru. Mudarrisun, guru. Mudarrisatun, guru. Mudarrisatun, guru. Muhandisun, insinyur. Muhandisun, insinyur. Muhandisatun, insinyur. Muhandisatun, insinyur. Tabibun, dokter. Tabibun, dokter. Tabibatun, dokter. Tabibatun, dokter. Mumarridun, perawat. Mumarridun, perawat. Mumarridatun, perawat. Mumarridatun, perawat. Mudirun, direktur. Mudirun, direktur. Mudiratun, direktur. Mudiratun, direktur. Ro'isul fasli, ketua kelas. Ro'isul fasli, ketua kelas. Ro'isatul fasli, ketua kelas. Ro'isatul fasli, ketua kelas. Wazirun, menteri. Wazirun, menteri. Waziratun, menteri. Waziratun, menteri. Muwazzafun, pegawai. Muwazzafun, pegawai. Muwazzafatun, pegawai. Muwazzafatun, pegawai. Khodimun, pelayan atau pembantu. Khodimun, pembantu atau pelayan. Khodimatun, pelayan atau pembantu. Khodimatun, pembantu atau pelayan. Mudarribun, pelatih. Mudarribun, pelatih. Mudarribatun, pelatih. Mudarribatun, pelatih. Intaha, selesai. Alhamdulillah, selesai. Thank you.